kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tim pemuslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bersenjatakan firman, berperisai iman, server. Tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Saat ku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai ku tidak menyadari. Bukan cuma saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Now I see perang yang sesungguhnya adalah hidup tiap hari yang seutuhnya. Every day is a spiritual warfare. Siap sedia, cause the devils don't play fair. Jangan fokus pada mistik. Ini perang rohani, bukan perang fisik. Dua jam seminggu jelas tidak cukup. Jangan sampai tertipu, kesadaran tertutup. Segala roh yang ada di dalam dunia, rasa besar roh yang ada dalam diri kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh rohmu, ku tak akan kalah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bersenjatakan firman, berperisai iman, server. Tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran. Baju zirahkan keadilan, topang ketegaran. Berkasut kerelaan, agar kuat berjalan. Berperisai iman, berketopong keselamatan. Pedang roh, firman Allah, robohkan, setan kalah. Stand firm, hadapi godaan dan masalah. Tak kalah, selesai, ku tetap berdiri. Karena Tuhan ikut berperang di kanan kiri. Sandarlah dengan firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam setiap doamu itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bersenjatakan firman, berperisai iman, tapi perjuangan kita